Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyambung lagi pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam Tingkatan 4. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Hafizah binti Idris dalam topik yang sangat menarik untuk sama-sama kita pelajari. Sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, ustazah ingin bertanya, pernahkah murid-murid mendengar perkataan akad? Sudah pasti ramai yang akan menjawab pernah, iaitu akad nikah. Ya, memang kita selalu mendengar perkataan akad nikah. Tetapi hari ini kita bukan belajar tentang akad nikah. Sebaliknya, tentang akad dalam muamalah Islam. Mungkin akad dalam muamalah agak asing dengan kita. Tetapi hakikatnya, kita selalu berurusan dengannya. Ini kerana muamalah adalah salah satu daripada hukum fiqah yang berhubung dengan tata cara perhubungan sesama manusia dalam memenuhi keperluan kita berhubung dengan harta seperti hukum jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazah harap murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam Tingkatan 4, bolehlah merujuk muka surat 133 hingga muka surat 142. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat pertama, menjelaskan pengertian akad. Kedua, menjelaskan rukun dan syarat akad. Ketiga, menerangkan pengertian dan contoh jenis akad berikut iaitu pertukaran, kebajikan, perkongsian, ejen dan jaminan. InsyaAllah, selesai pelajaran kita hari ini, kita akan dapat menguasai semua objektif tersebut. Murid-murid yang dikasihi sekalian, Islam adalah agama yang sempurna, merangkumi hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Sehubungan itu, Islam telah menyediakan tata cara urusan yang berkaitan keuangan agar kehidupan manusia harmoni dan sejahtera. Tahukah murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan akad dalam muamalah Islam? Maksud akad dalam muamalah Islam adalah lafaz ijab dan qabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Murid-murid, mari kita lihat apakah rukun dan syarat akad muamalah. Rukun akad muamalah adalah perkara yang mesti ada semasa berlakunya akad muamalah tersebut. Ia terdiri daripada pertama, pihak yang berakad iaitu penjual dan pembeli. Kedua, sesuatu yang diakadkan iaitu harga dan barang. Ketiga, sirah iaitu lafaz ijab dan qabul. Setiap rukun tersebut mempunyai syarat yang tersendiri iaitu disebut sebagai syarat akad dalam muamalah Islam. Pertama, syarat terhadap rukun penjual dan pembeli mestilah pertama, baligh iaitu telah cukup umur. Kedua, berakal. Penjual dan pembeli bukan orang gila atau terencat akalnya.
Ketiga, penjual dan pembeli mampu memelihara dan menguruskan harta mereka sendiri. Keempat, akad tersebut melibatkan dua pihak, iaitu penjual dan pembeli, dan kedua-duanya bebas membuat keputusan tanpa paksaan. Kedua, syarat terhadap sesuatu yang diakadkan, iaitu barang dan harga. Pertama, barang dan harga mestilah wujud ketika akad berlaku. Kedua, barang yang halal. Ketiga, barang dan harga dapat diserahkan ketika akad. Ketiga, syarat sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Pertama, lafaz ijab dan qabul adalah sepadan, iaitu tidak ada perbezaan antara ijab dan qabul. Contohnya, saya jual baju ini dengan harga RM100. Si pembeli menjawab, saya setuju atau saya beli dengan harga tersebut. Maknanya, tidak ada percanggahan antara harga penjual dengan harga pembeli. Kedua, lafaz ijab dan qabul tidak diikuti dengan syarat. Contohnya, saya jual kereta ini jika saya dapat menyambung pelajaran ke luar negara. Ketiga, lafaz ijab dan qabul berlaku dalam satu pertemuan akad tersebut. Jom kita lihat carta di sebelah untuk lebih memahami hubung kait antara rukun dan syarat akad. Pada masa kini, dengan penggunaan teknologi terkini, proses jual-beli berlaku di atas talian atau jual-beli online yang diharuskan dengan syarat menepati rukun dan syarat akad. Murid-murid, mari kita teruskan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu jenis akad dalam muamalah Islam. Yang pertama, akad pertukaran. Terbahagi kepada dua jenis, iaitu jual-beli dan sewaan. Cuba lihat gambar dan apakah aktiviti yang berlaku dalam gambar tersebut. Pasti anak-anak sudah tahu dan telah melakukan aktiviti tersebut, iaitu jual-beli. Apakah maksud akad pertukaran jual-beli? Jual-beli bermaksud suatu akad pertukaran barang dengan persetujuan penjual dan pembeli. Contoh jual-beli yang mudah dan sering anak-anak lakukan adalah membeli makanan di kantin dengan menggunakan duit sebagai bayaran. Hikmah Islam mengharuskan jual-beli adalah pertama, dapat menghindarkan diri daripada perbuatan keji seperti merampas hak orang lain. Kedua, memudahkan manusia memiliki barangan keperluan mereka dengan jalan yang halal. Manakala sewaan pula bermaksud akad bagi menyerahkan sesuatu yang bermanfaat yang boleh diberi secara sewa dengan pembayaran tertentu. Contoh sewaan seperti sewaan rumah dan sewaan kereta. Islam mengharuskan sewaan bertujuan untuk mengeratkan hubungan sesama insan, memberi keuntungan kepada pemilik barang dan memberi kemudahan kepada mereka yang tidak memiliki barang untuk memiliki barang tersebut. Barang yang boleh dibuat sewaan hanyalah barang yang berharga dan bermanfaat sahaja. Baiklah murid-murid, kita teruskan pelajaran dengan jenis akad yang kedua, iaitu kebajikan. Dalam akad kebajikan, terdapat beberapa jenis muamalah, iaitu
hibah, qardu, waqaf, dan wadi'ah. Mari kita perincikan satu persatu apakah maksud hibah. Hibah ialah memberikan sesuatu secara percuma dengan rela hati kepada orang lain ketika pemberi masih hidup. Sebagai contohnya, ibu memberi sebuah rumah kepada anaknya ketika dia masih hidup. Seterusnya, qardu, iaitu memberi hutang wang kepada orang lain tanpa sebarang imbuhan atau faedah dan perlu membayar kembali dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, memberi pinjaman wang RM100 untuk kegunaan peribadi dan perlu dibayar dengan jumlah yang sama. Tujuan Islam mengharuskan qardu ini adalah untuk membantu membangunkan masyarakat Islam yang kurang berkemampuan. Yang ketiga, waqaf. Bermaksud mewakafkan harta yang dapat diambil manfaatnya serta kekal fizikalnya untuk penggunaan yang baik serta bertujuan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, mewakafkan rumah untuk pusat penjagaan anak yatim. Apakah pula maksud wadi'ah? Yang keempat, wadi'ah bermaksud memberikan sesuatu barang kepada orang lain agar dapat disimpan dan dipelihara seperti yang sepatutnya. Contohnya, simpanan wang di bank. Keempat-empat jenis muamalah ini iaitu hibah, qardu, waqaf dan wadi'ah lebih bersifat menjaga kebajikan pemilik harta dan menjaga kebajikan mereka yang tidak memiliki harta dan memerlukan bantuan. Alhamdulillah, semua sudah memahami apakah akad muamalah kebajikan. Kita beralih kepada akad muamalah yang seterusnya iaitu perkongsian. Akad perkongsian terbahagi kepada dua jenis iaitu musyarakah dan mudharabah. Apakah musyarakah? Musyarakah bermaksud akad yang menetapkan sesuatu harta atau perniagaan yang dikongsi bersama oleh dua orang atau lebih. Contoh musyarakah adalah perkongsian untuk menubuhkan syarikat perniagaan. Melalui musyarakah atau lebih kita kenali sebagai syarikat, memberi peluang untuk membangunkan ekonomi umat Islam secara berkumpulan, saling bekerjasama memajukan syarikat dan keuntungannya dibahagi antara ahli syarikat. Sementara itu, mudharabah bermaksud akad yang dilakukan oleh pemodal dengan menyerahkan modalnya kepada pengusaha agar dapat diniagakan dan keuntungan dibahagikan antara mereka. Contohnya, pemodal memberikan modal kepada pengusaha untuk perniagaan buah-buahan dan kadar keuntungan yang dipersetujui 60% untuk pengusaha dan 40% untuk pemodal. Melalui mudharabah dapat membantu golongan yang tidak mempunyai modal tetapi mempunyai kemahiran dan kemampuan untuk mengurus dan mengusahakan syarikat untuk memajukan syarikatnya. Sementara golongan yang memberi modal dapat menjana pendapatan melalui keuntungan yang diperolehi tanpa terlibat secara langsung dalam perusahaan tersebut. Berdasarkan keterangan yang telah diberikan, cuba murid-murid perhatikan perbezaan antara musyarakah dan mudharabah. Musyarakah melibatkan ahli syarikat secara keseluruhan, sama ada modal
atau pengurusan syarikat. Manakala mudharabah, pemodal hanya mengeluarkan modal tetapi tidak terlibat dalam menguruskan syarikat. Setelah kita mengetahui beberapa jenis akad, mari kita pelajari jenis akad yang seterusnya, iaitu ejen atau wakalah. Apakah yang dimaksudkan dengan wakalah? Wakalah bermaksud mewakilkan pekerjaan tertentu yang boleh dikerjakan kepada orang lain. Contohnya Ali mewakilkan kepada Johan untuk menjual sebuah rumahnya dan Johan akan dibayar imbuhan yang dipersetujui. Jenis akad ini sering dilakukan di negara kita, terutama dalam penjualan tanah atau rumah. Baiklah murid-murid, jenis akad yang seterusnya ialah akad jaminan. Terdapat dua jenis akad jaminan ini, iaitu kafalah dan rahnu. Apakah agaknya yang dimaksudkan dengan kafalah dan rahnu ini? Kafalah bermaksud jaminan yang diberikan oleh penjamin kepada orang yang dijamin atas sesuatu transaksi atau pinjaman yang dibuat. Sebagai contohnya, Muhammad menjadi penjamin kepada Umar yang membuat pembiayaan daripada sebuah bank. Hikmah kafalah adalah seperti berikut. Pertama, melahirkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain. Kedua, timbul sikap saling sayang-menyayangi dan percaya-mempercayai dalam kehidupan. Nilai sivik yang diterapkan adalah perasaan kasih sayang sesama insan. Seterusnya, rahnu. Apakah yang dimaksudkan dengan rahnu? Rahnu ialah menggadaikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hutang. Sebagai contohnya, Maimunah menggadaikan gelang emas kepada bank bagi mendapatkan pinjaman daripada bank tersebut. Hikmah diharuskan rahnu atau gadaian adalah pertama, memberi kemudahan kepada orang yang memerlukan bantuan. Kedua, memberi jaminan kepada orang yang memberi hutang. Demikianlah bagaimana Islam menjaga kebajikan dalam urusan muamalah, khususnya hubungan dengan sesama manusia yang berkaitan perniagaan dan keuangan. Murid-murid, mari kita imbas semula jenis akad dalam muamalah Islam. Jom kita lihat peta pemikiran di sebelah. Jenis akad dalam muamalah Islam ada lima bahagian. Pertama, pertukaran, iaitu jual beli dan sewa. Kedua, kebajikan, iaitu hibah, wakaf, qardu dan wadiah. Ketiga, perkongsian, iaitu musyarakah dan mudharabah. Keempat, ejen, iaitu wakalah. Dan kelima, jaminan, iaitu kafalah dan rahnu. Bagaimana kepahaman murid-murid berkaitan topik yang baru kita bincangkan tadi? Mari kita mencabar minda bagi memantapkan kefahaman tentang jenis akad dalam muamalah Islam. Bincangkan hukum dan alasan bagi situasi berikut. Soalan pertama, Ali menjual buah dengan mencampurkan buah yang baik dengan buah yang rosak. Soalan kedua, Ahmad menjual gula-gula kepada Amin yang baru berusia 7 tahun. Soalan ketiga, Pak Abu menjual ikan yang masih berada di dalam kolam ternakan ikannya. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Jawapan untuk soalan pertama, menjual buah dengan mencampurkan buah yang baik dengan buah yang rosak.
hukumnya adalah haram kerana berlaku penipuan. Jawapan untuk soalan kedua. Berjual beli gula-gula dengan kanak-kanak berusia 7 tahun. Hukumnya harus kerana tidak melibatkan nilai yang besar. Jawapan untuk soalan ketiga. Menjual ikan yang masih di dalam kolam adalah tidak sah jual beli tersebut kerana masih tidak dimiliki dengan sempurna. Soalan uji minda seterusnya. Nyatakan istilah bagi pernyataan berikut. Soalan pertama. Ahmad menyerahkan tanahnya untuk pihak masjid untuk dijadikan tapak pembinaan Ma'had Tahfiz. Soalan kedua. Pak Abu menandatangani penyerahan wang simpanan tabung haji kepada anaknya. Soalan ketiga, Ali meminjamkan wang kepada adiknya kerana adiknya kesempitan wang. Soalan keempat, Salmah menyimpan wang di bank. Baiklah, semua sudah selesai menjawab soalan uji minda. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Soalan pertama, Ahmad menyerahkan tanahnya untuk pihak masjid untuk dijadikan tapak pembinaan Ma'had Tahfiz. Jawapannya ialah wakaf. Soalan kedua, Pak Abu menandatangani borang penyerahan wang simpanan tabung haji kepada anaknya. Jawapannya hibah. Soalan ketiga, Ali meminjamkan wang kepada adiknya kerana adiknya kesempitan wang. Jawapannya qardu. Soalan keempat, Salmah menyimpan wang di bank. Jawapannya wadiah. Murid-murid sekalian, untuk uji minda yang seterusnya, mari kita sama-sama cuba menjawab soalan kebat. Sebelum itu, cara untuk menjawab soalan kebat mestilah pertama, fahami stimulus dan kehendak soalan. Kedua, jawab dalam satu perenggan supaya ada kesinambungan isi dan huraian berikutnya. Ketiga, jawapan mestilah mengandungi isi, huraian, huraian lengkap dan diakhiri dengan kesimpulan atau rumusan atau olahan menarik. Sila fahami dan jawab soalan kebat berikut. Perniagaan atas talian semakin popular dan mendapat sambutan hangat daripada masyarakat dewasa ini. Kemukakan hujah anda tentang kelebihan melakukan urus niaga seperti pernyataan di atas. Sebelum menjawab, perhatikan dan fahami stimulus serta kehendak soalan. Stimulus menjelaskan tentang perniagaan atas talian yang semakin mendapat sambutan. Kehendak soalannya adalah kelebihan melakukan perniagaan atas talian. Seterusnya, cuba jawab soalan kebat tersebut berdasarkan kehendak soalan. Baiklah, semua sudah menjawab soalan kebat tersebut. Mari kita bandingkan dengan contoh jawapan berikut. Jual beli dapat dijalankan dengan lebih mudah dan cepat adalah isi kerana pihak peniaga tidak perlu mempromosikan produk mereka di luar seperti pasaraya. Huraian, kesannya
kos tenaga kerja dapat dikurangkan dan memudahkan pelanggan dalam urusan pembelian barang adalah huraian lengkap. Oleh itu, setiap transaksi yang dilakukan hendaklah menepati syarak supaya mendapat keberkatan Allah SWT adalah kesimpulan. Setelah mempelajari tajuk ini, jelas kepada kita betapa cantiknya Islam mengatur kehidupan bermasyarakat dengan sistem muamalah yang teratur, berkebajikan, adil dan telus. Menjadi fardu kifayah kepada sebuah masyarakat Islam untuk berdaya saing dalam dunia perniagaan kerana kemantapan ekonomi akan memberi gambaran bahawa Islam adalah agama yang mendorong kepada kemajuan dan kejayaan umatnya. Baiklah murid-murid, kelas kita sudah sampai ke penghujungnya. Semoga apa yang dipelajari dapat difahami dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.